Pemirsa, sebanyak 650 jemaah muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Pringsewu Lampung berangkat menuju Jakarta untuk mengikuti peringatan hari lahir ke-101 Nahdlatul Ulama yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta hari ini. Rombongan dilepas langsung oleh Bupati Pringsewu di halaman kantor Bupati. Ratusan jemaah ini berangkat menggunakan 73 bus menuju Jakarta. Mereka akan menuju ke Stadion GBK untuk mengikuti peringatan Harlah ke-78 Muslimat NU dan Harlah ke-101 NU. Acara tersebut rencananya akan diisi dengan sejumlah kegiatan seperti Hatamul Quran, Zikir, Istighosah, serta doa bersama untuk kelancaran pemilu 2024. Acara yang digelar pada hari Sabtu ini juga akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.